Hi guys, welcome back to Miracles Channel. Jadi kali ini gue bakalan bahas lagi seputar investasi. Nah, di video sebelumnya gue udah bahas tentang saham dan sedikit gue singgung P2P lending. Di video kali ini gue bakalan kasih tahu ke kalian apa itu P2P lending dan bagaimana caranya berinvestasi di P2P lending. Sebelumnya gue mau disclaimer dulu, video ini tidak disponsori oleh Asetku ya. Jadi di sini gue emang mau sharing aja berdasarkan pengalaman gue. Sekitar hampir 1 tahun sudah menggunakan Asetku dan gue merasakan banyak sekali manfaat. Ya, maksudnya manfaatnya ya benefitnya gitu. Oke, pertama-tama apa sih itu P2P lending? Jadi P2P lending itu adalah praktik untuk menghubungkan pemberi pinjaman atau investor kepada peminjamnya melalui platform online atau melalui aplikasi gitu. Nah, yang gue pakai itu nama aplikasinya Asetku. Ada di Play Store dan ada di App Store. Jadi simpelnya gitu, kita punya uang, kita pinjamin ke orang yang mau minjem. Nah, nanti selama beberapa bulan, periode waktu tertentu atau jangka waktu berapa tahun, kan ada bunganya tuh. Nah, dikembalikan modalnya ke kita beserta bunganya. Nah, di Indonesia sendiri, aplikasi P2P lending selain Asetku itu ada Investree, ada Amarta, ada Coinworks, Uang Teman, Modalku, Dana Mas, Akseleran, dan lain-lain. Itu kalian bisa cek di Google ya. Tapi yang gue mau tunjukin di sini adalah Asetku, karena ya itu yang gue pakai dan sampai sekarang gue masih terus pakai aplikasi itu. Ketakutan orang untuk berinvestasi adalah takut gak aman ya. Nah, kalau di Asetku itu dia sudah legal dan terdaftar di OJK dan juga udah ada yang namanya asuransi Staffku Mandiri yang akan mengcover dana kita sebagai peminjam kalau terjadi gagal bayar oleh si yang minjam gitu. Jadi nggak perlu takut uang kita nggak dikembalikan, nggak bakalan kebawa lari karena ada asuransinya. Kalau di saham itu kan kita harus pelajari betul-betul ya. Maksudnya ketika kita membeli saham suatu perusahaan, kita harus menganalisis dulu secara teknikal dan fundamental ini perusahaannya bagus atau enggak gitu. Dan kita harus punya plan kapan kita jual, kapan kita beli. Gue juga investasi di pasar modal saham sekarang. Dan sejago apapun kita menganalisis secara teknikal ataupun fundamental, kita gak bisa tahu secara pasti ini market besok bakalan naik gak ya atau bakalan turun. Kalau naik tuh ke angka berapa, turun ke angka berapa kita nggak tahu. Kita cuma bisa memperkirakan gitu. Nah, tapi kalau P2P lending itu udah pasti, udah jelas tuh terkalkulasi. Jadi kalau kalian mau investasi, nanti di situ ada persennya sesuai dengan periode waktunya. Ya udah, modal kalian berapa tinggal dikalikan dengan persentase keuntungan gitu. Jadi ya segitu yang diinvestasikan langsung dikalikan, ya segitu yang didapatkan modal beserta returnnya. Resiko kerugiannya itu hampir nggak ada. So buat kalian yang selama ini nyimpen uangnya di bank atau di deposito in ke bank gitu, siap-siap untuk mengubah keputusan menjadi berinvestasi di Asetku ini. Oke deh, daripada lama-lama gue langsung tunjukin aja aplikasinya. Oke, pertama-tama gue mau kasih tunjukin dulu ke kalian laporan keuangan gue selama berinvestasi di Asetku. Jadi akumulasi penghasilan gue itu udah 12.600.000 rupiah. Nah, ini gue belum sampai 1 tahun investasi di sini. Kayaknya tahun lalu itu gue mulai di bulan Juni apa Juli gitu ya, 2020. Sekarang bulan Januari. Wah, 6 bulan sih baru ya, baru 6 bulan gue di Asetku udah dapat return 12,6 juta rupiah. Nah, ini penghasilan kemarin itu maksudnya adalah ya penghasilan gue selama 1 hari kemarin gitu ya, 94.700. Jadi gue nggak ngapa-ngapain, gue dapat return 94.000. Nah, kalian bisa lihat itu di pendanaan saya ada beberapa list ya yang gue danain. Ada yang 22 hari, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Itu tergantung kalian mau danainnya jangka waktu berapa lama. Tapi kalau kalian mau lanjutkan, bisa nih lanjutkan pendanaan otomatis yang warna hijau itu gitu. Nah, kalian bisa lihat per pendanaan itu dikasih tahu ya penghasilannya berapa. Jadi 1 hari dari yang 22 hari itu gue dapet 24.600 gitu. Ini tergantung dari modalnya berapa. Jadi P2P lending itu enak banget guys. Kita nggak perlu ngapa-ngapain, kita nggak perlu mantengin aplikasinya, kita nggak perlu punya pengetahuan yang gimana-gimana banget. Tinggal kita buka aplikasinya, klik mau pendanaan yang berapa bulan atau berapa hari,
transfer, udah kelar, tinggal tunggu aja. Kita dapat return, jadi aman banget dan simple banget, cocok banget buat kalian yang sibuk, nggak punya waktu buat ngurusin investasi atau bangun usaha, kalian bisa banget pakai ini P2P lending. Oke, next kita bakalan bahas dari fitur-fiturnya ya. Ini kalau kalian buka aplikasinya ada beranda dana modal saya. Di beranda ini kalian bisa lihat ada berita tentang investasi dan keuangan gitu, which is ini bagus banget buat ningkatin pengetahuan kita. Di menu sebelah kanan itu ada dana. Nah, disinilah kita memilih kita mau pendanaan yang berapa bulan gitu. Nah, kuota produk itu diperbarui setiap pukul 10 pagi dan 11 pagi. Nah, kalian bisa lihat ya di sini ada yang 22 hari, ada juga yang 2 bulan. Kalau eksklusif ini dia hanya gold ke atas. Nah, nanti ada level-levelnya, semakin banyak kita punya modal, ya berarti kita levelnya makin naik gitu. Terus juga ada yang 9 bulan dan ada yang 1 tahun. Jadi, ini bunganya adalah hitungannya per tahun ya. Kalau misalkan kita pendanaan 12 bulan, ya udah berarti modal dikali 24%, itu return-nya yang kita dapat. Tapi kalau misalkan kita pendanaannya 3 bulan ya, berarti modal dikali 20,5% dibagi 12 ya kan, dikali 3 gitu. Di aplikasi ini kalian bisa simulasiin berapa return yang kalian dapat ketika modalnya kalian masukin berapa gitu. Misalnya pendanaan Tera 3 bulan ini ya, kalau kalian mendanai 3 juta, nah return kalian selama 3 bulan itu 151.643 gitu. Kalau misalkan 10 juta, kalian punya dana selama 3 bulan, kalian udah untung 500 ribu. Misalkan kalian punya 100 juta, atau orang tua kalian nih punya 100 juta. Nah, daripada didepositoin ke bank, mendingan investasi di Asetku. Selama 3 bulan, kalian dapat return 5.054.000. Jadi udah jelas banget nih kalkulasinya. Nggak kayak saham yang naik turun gitu loh. Kalau deposito bank itu kan kecil banget kan, 4-6% doang per tahun. Ini per tahun 24%. Berarti 6 kali lipatnya. Nah, yang gue seneng pakai Asetku, selain kita dapat return ya yang tadi gue udah jelasin, kita juga bisa dapat kupon-kupon yang bisa kita pakai untuk meningkatkan return kita. Nih, kalian bisa lihat kupon yang udah gue pakai. Nih, hadiah ulang tahun dikasih kupon tunai 100.000. Jadi gue dapat uang tambahan 100.000. Ada juga hadiah peningkatan. Nah, ini kalau kalian naik levelnya, kalian dapat kupon lagi bunga tambahan 1%. Kalau kalian menyelesaikan tugas, ya kalian juga dapat kupon tambahan lagi. Buat siswa atau mahasiswa yang modalnya masih kecil-kecilan, nggak usah takut. Di Asetku kalian bisa start dari modal awal 3 juta. Ini aku tunjukin, aku pendanaan ultra 2 bulan, modal aku 3 juta. Total return yang aku dapatkan setelah jatuh tempo ini ada 200.000 rupiah, 201 sekian-sekian gitu ya. Nah, sebenarnya cuman 100.000, tapi gara-gara aku pakai kupon tunai 100.000, jadi ditambahin lagi 100.000 gitu. Ini selama 2 bulan. Jadi kalau nggak pakai kupon, berarti kalian dapat 100.000 selama 2 bulan dengan modal awal cuma 3 juta rupiah aja. Tuh ya, lumayan lah daripada uangnya ditaruh di ATM doang ya kan, nggak nambah-nambah, paling cuma nambah 5.000. Kalau kalian mau dapat kupon tunai 500.000, kalian masukin aja kode referral gue di sebelah kanan sini, ICZ62. Jadi pas daftar itu nanti ada diminta kode referral, masukin kode referral ya, jangan sampai kelewatan, harus diisi kode referralnya biar dapat kupon gitu. Pendaftarannya itu nggak ribet, gue cuma 2 hari langsung udah terkonfirmasi langsung bisa pendanaan. Ya ampun, gue hampir lupa ngasih tahu kalian satu lagi benefit yang gue dapetin dari Asetku selain returnnya gede dan kupon gratis itu, yaitu kalian bisa dapat merchandise dan voucher MAP dari Asetku langsung dikirim ke alamat rumah kalian. Merchandise itu berapapun yang kalian investasikan, kalian akan dapat. Waktu itu gue dapet tote bag, ada payung juga, ada notes, terus ada pouch buat makeup gue, lumayan sih. Nah, tapi kalau voucher MAP ini minimal pendanaan 50 juta baru dapat voucher MAP 50.000 atau 100.000. Tapi udah banyak yang gue belanjain. Gitu deh. Oke, jadi sekian video kali ini. Jangan lupa kalau kalian download Asetku, masukin kode referral ICZ62 buat dapetin kupon 500.000 rupiah. Dan nanti masukin juga di manager RM atau BA di setting nanti kode GP24 biar kalian dikirimin merchandise dari Asetku.
terakhir, jangan nunggu kaya dulu baru berinvestasi. Tapi berinvestasilah biar kita bisa jadi kaya gitu. Oke guys, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk follow gue di Instagram, Twitter, TikTok @miraclesutompul. See you guys on my next video. Bye.